cerita selanjutnya datang dari pemain film sekaligus pesinetron Emmy Razan yang berbagi cerita seputar karirnya. Wah, bagaimana ya keseruannya? Berikut cerita selengkapnya. Aktor muda berbakat Emmy Razan berbagi cerita awal mula karirnya di dunia akting. Dijumpai dalam sebuah kesempatan beberapa waktu di Jakarta. Pria kelahiran Bogor 28 September 17 tahun silam itu mengatakan semula dirinya diarahkan menjadi seorang atlet. Namun seiring berjalannya waktu, Emir justru tertarik pada dunia akting yang jauh dari dunia olahraga. Meskipun demikian, Emir mengaku dukungan terbesar terhadap karir aktingnya berasal dari orang tua dan keluarga besarnya. Kalau aku lebih kagum ke siapa ya? Mungkin Reza Rahardian, karena dia pemain aktor terbaik saat ini mungkin ya. Dia pemain berbagai karakter, dia bisa, keren banget. Keinget? Pengen sih, tapi gimana ya, kayak rada pengen juga sama Reza Rahardian, tapi mungkin buat next-next ya. Menarik sih. Peran menantang itu apa ya? Aku belum kepikiran apa sih, tapi kayaknya untuk mengeksplor peran-peran baru itu sangat penting ya. Kayak itu belum kepikiran untuk jadi karakter apa, tapi mungkin itu hal yang menarik buat mengeksplor karakter baru. Yang aku rasain di dunia acting ini banyak fun-nya sih. Karena aku dari dulu deh kayaknya ini emang udah seneng di dunia acting. Walaupun gak sadar ya, karena orang tua aku ngarahin aku lebih ke artis. Karena abang aku pemain bola, dia sempat main di Persija waktu itu. Jadi aku juga diarahinnya ke olahraga juga, seperti abang aku. Ya, tapi awal-awal aku baru banget. Ini aku awal ikut casting tuh aku 2021 awal. Dan aku langsung dapet film, alhamdulillahnya dapet film ini, The Other Side Movie ini. Nah, The Other Side Movie ini, setelah itu aku masuk ke dari jendela SMP. Aku senang banget sih, alhamdulillah banget, karena dapet di sini, jadi aku bisa mengeksplor lebih di dunia entertain ini. Perbedaannya kalau di sinetron mungkin kita proses syutingnya lebih cepat ya. Kalau di film kita ngambil shot-shot detailnya tuh lebih lama. Itu aja sih perbedaannya. Perbedaan waktu. Tapi aku udah stripping sih sekarang. Oh, okay. Karena kan udah selesai juga itu. Ya untuk membagi waktu mungkin ya selesain sinetronnya. Mulai judulnya. Nah, aku senang banget karena orang tua aku tuh yang gimana ya? Mereka tuh full support aku mau ngapain aja. Mulai dari kecil kan banyak permintaan lah ya. Mulai dari misalnya aku mau sepatu roda waktu itu. Diturutin sepatu roda, aku mau karate, diturutin karate, aku mau berenang, diturutin berenang. Dan aku mau basket, diturutin basket, ditekunin basketnya. Nah, dan aku dari dulu mau ikut dunia perfilman gini juga diikutin les waktu itu. Walaupun akunya juga gak terlalu mau, akhirnya dapat kesempatan untuk main film. Nah, akhirnya aku tekunin sekarang. Nah, kalau aku waktu itu tuh bukan les acting sih, kayak sanggar-sanggar. Oh, okay. Karena awalnya di SD ada tawaran-tawaran casting-casting gitu. Tapi gak jadi. Karena gimana ya, waktu itu masih malu lah. Malu-malu. Tapi gak bisa. Jadi akhirnya coba dimasukin sanggar model per model-modelan. Tapi baru ikut sehari langsung gak mau lagi. Karena malu. Malu, jadi gak mau ikut lagi lah. Udah akhirnya break, ikutnya ke dunia atlet. Nah, kalau aku, karena orang tua aku juga terbuka banget sih. Jadi segala sesuatu
aku pasti obrolin ke orang tuaku. Jadi mereka juga tahu dunia, mereka juga udah paham lah fasih dunia perfilman ini. Wah, itu pas syuting di Other Side itu seru banget karena kita puasa dan kita tuh pada saat itu kita lagi pandemi-pandeminya. Awal-awal pandemi. Udah gak awal sih. Tapi udah pandemi-pandemi itu. Jadi kita masih lewat harus proses PCR lagi, antigen lagi. Jadi proses panjang dulu, akhirnya kita bisa syuting di Bandung. Dan di Bandung juga kita ada kayak lockdown gitu. Jadi cuma kita-kita doang gitu loh. Nah, itu serunya di situ sih. Iya. Yeah. Karena karirnya di pandemi jadi belum tahu juga aku apa syuting di luar pandemi itu kayak gimana. Jadi aku ngerasain juga di sinetron pandemi, jadi kita lockdown di satu lokasi doang. Nah, kemarin film ini kita juga di satu lokasi dong. Nah, oke. Okay. Spot-spot apa? Spot-spot apa? Kita ingat kemarin. Kuliner ya. Kita lebih kayak menjajal banyak kuliner karena makanan di Jogja enak-enak banget. Kita mau sempat ke pantai ya sih? Enggak. Enggak ya? Itu pas kamu. Ya, beda juga. Oh.